Dua pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat hingga saat ini masih belum ditemukan. Sebelumnya, kedua pasukan tersebut hilang di lepas pantai Somalia pada Jumat 12 Januari 2024 saat berusaha mencegat kiriman senjata Iran ke Houthi Yemen. Menurut pejabat Pentagon, salah satu pasukan tercebur ke laut saat mengejar kapal kecil yang diduga mengangkut senjata untuk Houthi. Dan pasukan lainnya melompat ke dalam air dengan maksud ingin menyelamatkan rekannya. Namun naas, ia justru ikut tenggelam dan hingga saat ini belum ditemukan. Insiden itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Houthi Yemen. Pada Kamis 11 Januari 2024, Amerika dan Inggris meluncurkan serangan langsung ke Yemen untuk menargetkan posisi Houthi. Serangan itu merupakan tanggapan atas tindakan Houthi di Laut Merah yang terus menargetkan kapal-kapal dagang. Terkait dua pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang hilang, mereka tidak tergabung dalam koalisi Laut Merah yang dibentuk Amerika dan sekutunya.